Apa yang bau-bau tadi? Toh. Oh, toh. Hai. Ya, apa khabar semua? Sihat, ngantuk, lapar. Mungkin saya kan ada belanja masalah lagi. Masalah apa? Masalah ni. Siapa kat sini suka sangat macam exaggerate satu cerita tu? Oh, lawak merah. Okay, so hari ni kita akan main lagi Palatau Ayat Itu. Yes. Okay. Ayat pertama. You faham kan? Faham. Okay. Weh, tunggu sekejap. Aku nak terberak. Ha? Berak? Cirit. Sebab makan. Bang. Yang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Ayam. Teman. Isa kau hajar. Cirit. Dia dah cakap dia. Seekor gajah telah jatuh dalam sungai sebelum dibawa arus yang sangat deras. Dan apabila dia terhenti di sebatang pokok, lalu dia pun terjumpa seekor singa. Singa itu berkata, "Mangga hijau." Mangga hijau. Abi. Aku nak cakap apa lagi lepas dia kata mangga hijau. Diorang main mak. Aku dah tak boleh nak cakap apa. Apa tu main bapak tadi. Gajah tu boleh cakap balik bapak kau hijau. Kan? Tak pun cakaplah gajah warna hitam like. Kau main gajah kan ni sis. Okeylah, kita sambung balik tadi. Okey, mak kau hijau. Kau ingat bapak kau putih ke? Tapi bapak kau kaki pendek. Botak. Oh please. Weh, aku rasa berdosa. Kenapa kita bergaduh? Aku kaya sikit. Kita kena mencintai mak dan bapa. Aku sebenarnya dia terharu. Dia macam terharu. Tiba-tiba rasa macam baik pula kan. Rupa-rupanya atuk aku seorang Superman yang berniaga karipap. Dan apabila dia jual karipap, apabila dia jual karipap, habis. Oh, sebab banyak lebih. Apabila dia jual karipap itu kepada Tom, lalu datanglah James cakap dia, ya. Berbau sedikit, tapi apa yang berbau tadi? Toh. Oh, toh. Tapi kan karipap tadi berbau. Toh pun beli. Bang. Karipap itu, tetapi dia memakannya bersama gigi palsu sebelum dia kena tumbuh. Tumbuh dia dengan Captain America. Dush bunyinya. Nampak dia. Sebab dia cari idea. Kenapa tak? Dan muncullah Mahathir. Mahathir berkata, saya nak beli karipap. Tapi ada tak yang berperisa sardin? Tapi bukan sardin, ada perisa coklat. Lalu penaga itu bangun dan gelap. Dan dia cakap, aku sakit perut. Jap! Nak cirit. Kau tahu tak bunyi kentut aku
bread, bread, chili pun. Chili, 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 stop at chili, stop at chili. Pedas, tapi juga ada di dalam coklat yang keluar bersama bersama aiskrim vanilla dan terasa sejuknya buntutku. Oh, jijik. Tapi Mahathir cakap, eh, Mahathir cakap, eh, wait a minute. Tiga perkataan lah. Mana curry puff aku? Aku dah tunggu lama. Tapi tak apalah, habis. Sinopsis dia, Mahathir tak dapat curry puff dia sebenarnya. Sebab peniaga tu? Sebab peniaga tu sakit perut. Okay, habis. Yes. Alright, so macam mana tadi, siapa yang paling repeat ni? Mugi. Suka buat emosi as emosi. 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 Moshi moshi. Kau kacau, man. Okay, sampai suka buat emosi dan expression. Isa, 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 isa. Dia suka berapa bunyi? Pra, pra. Sebab pra, pra, du, 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 pen, pen, pen. Sebab nak selamat sebenarnya. Kalau kau tak ada idea, kau buat bunyi je. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Lobak Merah. Bye.